Ngapain lu? Keluar-keluar apaan? Orang gak ada obat. Ini solasi lihat. Apanya? Gak ada obat di sini. Mau keluar itu ke puskesmas, Bang. Ye, gimana sih, Bang? Beredar dan viral di media sosial video rekaman yang menunjukkan seorang pasien COVID-19 dibentak oleh tetangganya ketika sedang melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, pada Jumat, tanggal 9 Juli tahun 2021. Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Guru Arif menyatakan permasalahan ini sudah selesai. Saya sudah di lokasi tadi pagi. Terjadi kesalahpahaman saja, sudah kami pertemukan. Insya Allah sudah selesai, kata guru dihubungi Sabtu. Menurut guru, ada 4 orang dalam rumah warga tersebut yang tengah menjalani isolasi mandiri. Polisi juga telah memberikan vitamin dan sembako untuk persediaan selama isolasi mandiri. Ngapain lu? Keluar-keluar apaan? Orang gak ada obat. Ini solasi lihat. Apanya? Gak ada obat di sini. Mau keluar itu ke puskesmas, Bang. Ye, gimana sih, Bang? Mau gimana? Mau mati di sini? Gak ada obat. Ye, gimana sih? Orang gak kenal lu juga, orang ngindarin lu. Ye. Ngindarin lu malah ini gak pakai masker. Weh, apaan lu, Bang? Berisik. Berisik apanya? Lu kan pada positif, keluarga lu. Eh,